للطالب اللبيب في دار الحبيب. الفاقي يا عبود اسجع بنية، تيقظ في دوج الليل واسمع ذي الوصية، إلى الرحمن تب من ذنوبك والخطية، ولازم ذكر مولاك بكرة والعشية. على الصلوات واضب عليها في الجماعة، ولا تغفل عن الذكر لله كل ساعة، وصر البطن واصبر على طول المجاعة، تغانم ساعة العمر من قبل المنية. Sang penyiar Islam di tanah Mandar, kisah Puang Towa As-Sayyid Alwi bin Abdullah bin Sahal Jamalul Lail, bagian kedua. Jejak dakwah Sayyid Alwi Abdullah bin Sahal terekam dalam buku Mutiara Tarim sampai ke tanah Mandar. Dari manaqib Al-Allamah Al-Habib As-Sayyid Alwi bin Abdullah bin Sahal Jamalul Lail, buku tersebut merekam jejak leluhur Sayyid Alwi bin Sahal di Hadramaut, Yaman hingga ke tanah Mandar. Penulis buku Mutiara Tarim sampai ke tanah Mandar, Hasan Tahir bin Sahal, menghabiskan sedikitnya 4 tahun untuk melacak sang leluhur di Hadramaut ketika menimba ilmu di Ribath Tarim. Asuhan Al-Habib Salim Asy-Syathiri menuturkan bahwa Sayyid Alwi bin Sahal bukan hanya berhasil mencetak para murid-murid yang cukup tersohor, beliau juga memiliki perhatian besar untuk mendidik darah dagingnya. Sayyid Hasan Alwi bin Sahal, Sayyid Muhsin Alwi bin Sahal, dan Sayyid Husin Alwi bin Sahal, ketiganya merupakan putra Sayyid Alwi Abdullah bin Sahal yang berhasil mewarisi keilmuan dan keulamaannya. Ketiganya berkontribusi dalam pengembangan syiar Islam di tanah Mandar yang dilanjutkan para murid-muridnya hingga kini. Keluarga besar keturunan Sayyid Alwi bin Sahal senantiasa meluangkan waktu menghadiri haul Sayyid Alwi Abdullah bin Sahal Jamalul Lail yang wafat pada hari Senin 1934 atau bertepatan 25 Zulhijjah 1352 99 tahun dan dimakamkan di Bonde, Masjid Raya Campalagian, Polewali, Mandar. Beliau memiliki jasa besar dalam penyebaran Islam di tanah Mandar dan keteladanan keulamaannya patut diwarisi generasi selanjutnya, terutama istiqamah dalam berdakwah hingga menjangkau pelosok di beberapa daerah hingga wafatnya. Terutama membasmi pemahaman animisme yang berkembang secara masif di tengah-tengah masyarakat. Perjalanan dan keberhasilan dakwah Sayyid Alwi bin Sahal di beberapa daerah di tanah Mandar tidak terlepas dari dukungan orang-orang berpengaruh seperti Arajangan Maradiah dan para tokoh ulama serta pemangku adat setempat.